stres, ganggu jantung. Sebab tu bila orang stres lama-lama, dia akan sangkut, dia ada heart attack. Walaupun usia yang muda, dia ganggu jantung. Bila kita duduk rasa tak selesa, rasa keadaan tertekan, dia akan ganggu jantung. Sebab tu kita kena cakna jantung kita ni. Sebab tu kita tengok Allah Ta'ala ajar melalui Rasulullah agar manusia kontrol stres dia dengan satu formula. Ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, sungguh menakjubkan perkara yang berlaku kepada seorang mukmin, orang yang beriman. Apa dia? Semua perkara yang menimpanya adalah kebaikan baginya. Tidaklah hal ini terjadi kecuali hanya pada diri seorang mukmin. Apa dia? Jika dia mendapat kebahagiaan, dia bersyukur. Padahal itu ia kebaikan padanya. Dan jika tertimpa musibah, dia bersabar, maka itu baik baginya. Dia tak ekstrim. Ni formula. Stress, external stress. Benda-benda yang berlaku di luar. Stress kerja, stress meniaga, stress apa-apa juga stress. Yang datang dalam diri kita, dia akan tengok dalam sudut ni. Ini ujian. Allah Ta'ala tahu aku timpa benda ni, yang benda ni semua datang daripada Allah Ta'ala. Dia bersabar. Maka dia buat benda tu, dia faham formula ni, emosi dia tak terganggu dan jantung dia juga tidak terganggu. Lawan kepada sifat ni, dia gundah gendal tau. Dia gelisah. Dia stres. Tidur tak boleh. Dia nak buat apa tak boleh. Dia rasa gelisah. Dia rasa tak seronok. Jadi perasaan dia tu akhirnya jantung akan menunjukkan simptom. Pam laju. Dapat palpitation. Dapat rasa apa? Degupan jantung laju sangat. Tak selesa. Lama kelamaan, dia mula akan rasa withdraw. Tak mau duduk. Tak mau pergi kerja. Tak mau pergi universiti. Tak mau pergi sekolah. Tak mau jumpa orang. Rasa tak seronok. Bermula daripada cara dia fikir sesuatu benda. Stress mai, ganggu emosi dia. Bila dia start ganggu emosi, dia akan first benda yang akan terganggu, yang akan terkesan, jantung. Dia akan first attack jantung. Emosi first akan pergi ke jantung. Bila pergi ke jantung, jantung akan berubah rhythm dia. Laju. Lepas tu kita akan jadi macam tak duduk diam. Jadi ketak-ketak. Jadi tak seronok. Yang ni semua ni secara berperingkat-peringkat. Nafas jadi tak seronok. Laju. Lama kelamaan dia tak boleh nak duduk diam. Mundar mandir dia, tidur tak boleh. Lama dia main macam-macam. Kalau berlaku dalam masa 10 minit tak apa. 20 minit gagah pi. Main sejam. Lepas tu tiap-tiap hari pula. Sat-sat sehari dia main attack macam ni dalam 10 kali. Pagi main 2 kali. Tengah hari main. Petang main. Malam main. Nak buat kerja macam mana? Dia takkan boleh buat kerja. Dia takkan boleh buat kerja. Nak pergi universiti, nak mengaji, nak pergi sekolah, nak mengajar kau, nak pergi kelang. Oh tak boleh. Dia takkan boleh berfungsi. Sebab apa? Jantung dia telah berdegup dengan bentuk yang lain sebab dia stres. Diri dia stres. Jadi benda ni berlaku banyak dalam kes masyarakat kita. Undiagnosed. Tidak didiagnose. Dalam bab stres yang menyebabkan kita panggil, dia panggil satu term depression kemurungan. Slow. Anxiety, anxious. Kegelisahan. Anxious. Rasa tak senang duduk. Anxious. Palpitation, dia rasa berpeluh, nak termuntah, sehari dia pergi diarrhea. Kalau dia berterusan keadaan macam ni, selama 6 bulan, kita panggil dia ni penyakit Generalized Anxiety Disorder. GAD. Generalized Anxiety Disorder. Kena buat rawatan. Ramai orang kita ada masalah ni. Dia tak tahu nak pergi mana. Dia rasa tak selesa. Kadang-kadang dia okey. Dia jumpa orang sikit, dia okey sikit. Dia rasa okey kot, okey kot. Pum, cari dia main start pula. Kan? Bila dia duduk sorang-sorang, dia main gelisah pula. Benda-benda tak ada apa pun, dia gelisah cepat. Kan? Dia main kalut. Dia tak boleh kontrol. Benda ni sesuatu yang kena cakna, kena peka dan kena dapat rawatan. Dia main perasaan-perasaan macam ni semua selama 6 bulan, dia dah memenuhi kriteria untuk kita diagnose sebagai Generalized Anxiety Disorder. Apa kaitan dengan jantung? Dia akan ganggu jantung.